saat yang sama juga kita mencoba mengkip salah satu bagian dari Bali yang mungkin masih terjaga gitu ya. Nah, sehingga kita memutuskan untuk memposisikan Karangasem ini sebagai Bali yang otentik. Nah, hanya dalam perjalanan memang tidak gampang rupanya sosialisasi ke masyarakat gimana caranya untuk menjadikan Karangasem sebagai Bali yang otentik.